Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jainal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda cara mengobati sakit gigi dan beserta ulat-ulat keluar ya. Bahan yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan 7 lembar daun jambu biji ya. Daun jambu biji ini sudah saya cuci bersih. Kemudian saya menggunakan garam secukupnya. Garam ini juga mampu untuk menghilangkan bakteri yang ada di mulut kita ya. Ini saya gunakan garam halus. Lalu saya menggunakan air 400 ml. Ini air 400 ml, air bersih ya. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama, saya akan potong kecil-kecil terlebih dahulu daun jambunya ya. Telah kita ketahui daun jambu ini mampu mengobati sakit gigi dan menghilangkan bakteri yang ada di mulut kita. Kita iris kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, kemudian kita masukkan ke dalam panci ya. Kita masukkan ke dalam panci. Daun jambu ini akan kita rebus menggunakan air 400 ml tadi. Kita didihkan hingga mendidih ya. Kita tunggu hingga 3 menit. Setelah airnya menyusut, kemudian kita angkat. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Mendidih seperti ini. Setelah mendidih, kita angkat ya. Kita masukkan ke dalam gelas. Ini saya telah sediakan gelas. Lalu kita saring ya. Kita saring menggunakan penyaring. Ini kita masukkan dalam gelas. Lalu kita masukkan ke dalam gelas. Lalu kita masukkan garam. Garam halus yang telah kita sediakan. Kita gunakan garam sejumput saja ya, sejumput sendok seperti ini. Lalu kita masukkan dalam rebusan air jambu tadi, daun jambu tadi. Kita aduk hingga merata, sehingga garamnya larut. Kita tunggu hingga hangat terlebih dahulu. Kemudian kita kumur-kumur ya. Ini kita kumur-kumur 3 kali sehari, di pagi, siang, dan malam hari. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.